Jadi saya khusus mengajak Pak Dirjen untuk melihat rumah sakit di Jakarta dan rencananya juga nanti beberapa rumah sakit di luar kota untuk memastikan pasca liburan panjang nanti yang umumnya ada kenaikan dari kasus COVID-19 antara 20-40%, kita siap. Siap dari sisi ranjangnya, bednya, ICU-nya, dokternya, perawatnya, obatnya, APD-nya, kita pastikan siap. Agar nanti kalau ada rakyat yang terkena dan jumlahnya sangat banyak, kita sudah mengantisipasi sejak awal. Kemudian juga kita mau titip pesan nih buat teman-teman yang sedang liburan atau saudara-saudara yang sedang liburan, karena memang biasanya itu kembali meningkat yang terkena COVID, tolong protokol kesehatannya dijaga dengan benar, terutama yang pakai masker dan selalu cuci tangan sama jaga jarak. Saya harapkan kalau kita disiplin, apalagi nanti udah pulang liburan, jangan langsung semuanya bergerak kemana-mana. Kalau bisa 5 hari dulu di rumah atau 10 hari dulu di rumah, sampai terbukti kita sehat baru bekerja kembali, itu akan sangat membantu, terutama teman-teman tenaga medis yang bekerja di rumah sakit. Karena saya sangat concern, sudah banyak tenaga medis kita yang hilang ya, yang kemudian fatality, padahal mereka itu adalah garda terdepannya kita. Jadi tolong kita menghormati mereka, kita memastikan begitu sampai pulang dari liburan, stay dulu di rumah. Terima kasih.